Day 5. Assalamualaikum everybody, welcome back to Stardew Vally. Aku skip satu hari. Satu hari tadi aku haskan untuk memancing. Aku tak nak tunjuk kat korang pasal aku suck sangat. Okay, dapat email. Two valued Jojo Mart customer. Our team members have removed the landslide caused by our drilling operation near the mountain lake. I'd like to remind you that our drilling operation is entirely legal. Responsible short ship of the local environment is our top priority. We apologize for any inconvenience of the accident may cause. As always, we value your continued support and... Okay. Aku tak faham kenapa diorang kena kasih. Aku tak tahu pun ada landslide kat situ. Oh, kita punya pasnip dah siap. Nice. Okay, so semalam semalam dalam game ni aku busy clearkan ke tepi. Kau nampak dah pokok semua dah tak ada. Tapi masalahnya dalam pukul 6, pukul 7 aku, energy aku dah habis sangat dah. So aku terpaksa apa tu, tidur awal lah. Kalau kita tidur awal, aku nampak tenaga kita tak naik penuh tau. Aku macam tak boleh. Okay, so getting started. Kita dah siap. You become a farmer. You have started start with the basic. Use your hoe to till the soil, till the soil. Then use pocket blah 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 to harvest. Okay, kita dapat RM100. Yay. Okay, good. So sekarang ni apa ni aku nak tanam ke ni aku boleh simpan? For now aku simpan je dulu. Aku tak tahu aku perlu jual ke tak. Tapi aku nak kena beli seed lah pula sekarang ni. Now kita pergi bandar, kita beli seed dan kita kena jumpa lagi kita kena jumpa lagi 7 orang sekarang ni. So aku akan beli seed. Kita ada 1200. Sikit lagi nak beli backpack tu. Ya Allah, hai. Kumpul backpack. Backpack bukan main mahal. Apa dalam dunia betul backpack harga RM2,000? Okay, so mana kedai tu? Aku rasa dia dekat sebelah kanan sikit. I'm lost. Saloon. Ah shit, dia buka kedai pukul 8. Kedai seat lah. Garage Alex. Yang ni bukan. Saloon Mayor. Blacksmith. Museum Library. Alamak, mana ni? Ya Allah. Community Center. Oh, aku tak pergi Community Center. Nanti singgah sekejap lah. Okay, jalan dulu. Lepas tu aku buka kat sini. Kita hari ni memang aku kena banyak jalan. Okay, ni community center. Jadi bukan dia tempat untuk kita bukan tempat untuk kita beli seed. Atas tu blacksmith. Give me like 10 minutes sekejap. Aku pause sekejap nak cari mana tempat seed ni. Well, kebanyakan kedai buka kedai pukul 9. So aku nak mancing sikit. Tapi dalam episod lepas aku ada calculate setiap kali mancing dia ambil 8 energy kita. Setiap kali tangkap, setiap kali kita campak dia ambil 8. So setiap ikan ni penting pasal dia ambil 8 energy. Bagus ni kau tak gerak. Jangan. Walaupun aku dah mancing satu hari tapi aku masih tak reti nak mancing. Okay, dah keluar. Nice, kita dapat ikan sikit. No. Okay, good. Adalah ni adakah ni tempatnya? No. Okay. Ah, store. Okay, betul. So backpack still 2000. Kata sale tapi still 2000. Aku beli. Okay, ni seat dia. So now aku nak tengok. Sekarang ni kita kena tengok. Okay, sekarang ni 5 Februari. Tak dekat dengan winter lagi. So aku tak kisah. So aku akan beli potato seed yang ambil 6 hari. 3. Aku tak nak ambil banyak sangat, nanti duit aku habis. Grass, sugar, wheat, flour, rice. Tapi rice ni kita buat untuk masak, dia bukan untuk jual. So aku kena ambil benda-benda biasa je dulu. Parsnip lagi sikit, 3 juga. Parsnip 4 hari, itu yang paling murah. Okay, mampu habiskan duit. Awal-awal ni memang itu je gameplay. Dan kebanyakan orang dalam forum pun dia akan cakap, early game, kerja kau cucuk tanam, mancing. Cucuk tanam, mancing. So that's why aku akan buat semua tu off camera lah.
mission memang kita still ada mission. Yang ni build a crop. Sekejap. Okay, aku tanam je, nanti aku tunjuk kau build a crop betapa sakit hati di build a crop ni. Benda aku buat, aku nak ambil seed sikit. Buka inventory. Pasal rasanya aku tak upgrade lagi kot untuk buat baja. Oh ya, aku tak cukup. Tak cukup sangat. Wild seed setting. So aku akan tanamkan sebanyak yang mungkin. 2, 3. Ini 3. 1, 2, 3, 4. Ini aku tanam 1, 2. Ah, ya Allah, ini salah tempat. OCD aku. Mampus lah. Kalau korang nak marah kat aku, aku usipah gila. Mampus. Tak apa, tak apa. Kita kat Malaysia tak ada perfectionist. Aku perfectionist tapi dah jadi macam tu, aku tak boleh buat apa. Dulu aku main Harvest Moon, aku pastikan satu row ni potato, satu row ni turnip. Aku tak boleh tengok tiba-tiba ada benda pelik kat tengah-tengah. Kau tengoklah farming aku. So tadi apa tadi? Mission kita? No. Build a crop. Okay, kita tengok eh. Kejap eh, aku tunjuk kau. Sebelah sini aku ada Hassan. Aku tak tahu microphone dapat pick up ke tak. Tapi ni first time aku rasa kau tengok apa tu game ni. Oh shit, ada jalan cerita pula. Tengok je lah. So ni macam Harvest Moon, memang serupa dengan Harvest Moon. Maksudnya macam orang dia pergi hilang, jatuhkan semua duit dia pergi untuk jadi farmer lah. Tapi typical lah. Tapi yang lain sikit dia, game ni dia ada jalan cerita sikit. Bandingkan dengan Harvest Moon, dia open ended, dia tak ada jalan cerita sangat. Tapi di mission ni banyak. Aku tak pernah main. Aku tak pernah main. Ni pun aku dah tengok. Masa tu dia cakap ni kita kena naikkan. Sebenarnya kalau kau tengok, yang bangunan ni adalah bangunan paling benci oleh orang yang main game ni. Pasal dalam ni dia, kau kena kumpul banyak item. Lepas tu nanti dia akan kasih kau reward. Dan item-item tu semua tergila-gila. Macam kena kumpul fish yang rare lah. Itu inilah. Okay, tak apa. Aku nak skip sebenarnya. Tapi aku nak kasih korang tengok. Nak tengok jalan cerita je mana. God. Okay, so kau nampak ada nanti macam sebelah kanan tu, macam fish tank ni dia kena kumpul ikan. Ya Allah. Yang sebelah kanan kena kumpul ikan, yang sebelah kiri kena kumpul sayur. Dia akan kasih banyak bintang-bintang segala. Dan bintang semua tu untuk achievement sebenarnya. Aku main ni crack, so dapat hantu. So aku main crack, aku tak ada achievement lah. What? Mari bantu. What's the matter? Are you ill? Aku suka reaction dia. Muka dia spread, dia macam Are you you're worrying me. Okay, dah, itu je. Dah tak ada benda sangat sebenarnya lepas tu. Kita walk balik ke tempat ni dan kita nak terus pergi tengok berapa banyak bangunan tu. Ni tak. Okay, ni Louis. Birthday kau dah dekat kan, Louis? Ya, hari Sabtu. Nanti kasih hadiah lah. Okay, kita naik atas jap. Hopefully ni tempat yang betul. Pasal setahu aku, tempat bangunan untuk tempat perempuan yang buat bangunan dia dekat sini ada, tapi maksudnya aku tak tahu. Computer shop, okay. Mini map aku kena kat map selalu kat M kan. Aku sakit hati, so aku letak kat G. It's too far away. Okay. Dah sampai, Okay, good. Hi there, hello. Upgrade house. Bukan. Contract for me. Okay. Kau tengok berapa banyak dia nak. Dia nak 4,000 gold. 300 kayu, okay, itu tak tahu saya lah kat sana. Tapi 400 gold. Macam mana aku nak kumpul duit banyak macam tu? 4,000 gold. Aku nak dapat 1,000 tadi pun ambil masa 4 hari untuk buat.
God, benda ni banyak betul. Yang ni tak ialah slime hatch. Hardwood. Aku ada hardwood satu. Do you want to see my hardwood? jokes. Okay, tak apa, itu nanti yang tiba. Ah, ada orang yang kita tak kenal. So kita bercakap dengan dia untuk siapkan mission. Meru, are you the one who just moved in? Yep. I'm Meru, I've been looking forward to meeting you. Okay. Greetings, I'm aku tak cakap apa ya. A local scientist and father. Thanks for introducing yourself. Can I fuck your daughter? Okay, so kita red problem. Shit. Investigate the community center. Okay, aku kena pergi community center pula lepas ni. So advancement farming level 1 and craft a scarecrow. So aku tak, okay, build a corp. Introduction, aku perlukan lagi 5 orang. Okay, semua dah selesai. So kita akan pergi ke, oh boleh turun bawah lah. Oh ya, yeah, kita kena jumpa dia. Dia akan keluar pukul petang sahaja. Dia akan keluar pukul 5 petang rasanya. Dia akan lepak luar. So itu orang terakhir yang susah nak jumpa lah. Macam mana pun kita akan pergi ke mana tadi kita dah lalu, community center. Just nak investigate saja. Lepas tu kita akan tutupkan episod ni. Aku tak nak buat panjang sangat pasal aku perasan masa episod 1 20 minit. Aku suka. Aku suka episod paling panjang, tapi aku takut korang tak suka. So kita akan cuba masuk dulu. So what should I do? This is creepy. Wow, besarnya. Besar gila, boleh buat manusia dalam tu. What? What should I do here? Aku tak tahu apa benda yang aku perlu buat kat sini. Oh, ada benda yang aku boleh pijak. Okay. Aku tak kena baca. Apa perlu aku buat kat sini? Tadi cakap apa? Investigation? Oh, dah tak ada dah. Itu je. Aku perlu masuk dan keluar je. So benda ni macam aku cakap kat tengah tadi tu, dia akan ada mission-mission tertentu. Kau kena selesaikan mission tu baru kau dapat hadiah yang dia akan kasih lah. Ada yang best, ada yang tak best. So itu saja. Jom kita balik rumah. Hopefully pasal ada satu benda yang aku nak, iaitu atas ni. Shit. Atas ni iaitu spa. Aku nak benda tu buka secepat mungkin supaya dia boleh replenish aku punya energy. Tempat tu memang penting. Tapi hopefully okay. So sekarang ni advancement. Aku nak kena buat scarecrow. Biasa aku macam game ni memang sedikit overwhelm awal-awal ni, macam banyak benda kau kena buat. Tapi lama-lama aku rasa macam best tu. Dia santai. Santai sangat. Okay. So scarecrow. Macam mana aku nak buat scarecrow? Aku ambil mana yang penting. Lepas tu aku buka inventory. Kita buka sini. Scarecrow, aku rasa aku tak unlock lagi lah scarecrow. Aku kena bercucuk tanam lagi untuk aku selesaikan. So aku rasa itu sajalah untuk kali ni. Aku akan cuba untuk level upkan everything. Dan aku akan cuba jalan-jalan untuk aku hafal sikit. Hafal sikit mana tempat yang aku kena pergi. Isn't this parsnip? Alamak, inventory full. Kita tak tahu, itu akan aku buat off camera nanti. Well, macam mana pun, I will see you guys again in the next episode. Assalamualaikum.